Hari ulang tahun ke-76 TNI yang jatuh pada tanggal 5 Oktober 2021 diperingati dengan upacara di halaman Istana Negara, disiarkan secara langsung dan diikuti secara virtual oleh seluruh Satuan Tentara Nasional Indonesia. Diikuti Bupati, Komandan Kodim 0707 Wonosobo, Kapolres Wonosobo, serta jajaran Forkopimda, upacara virtual HUT TNI di Kabupaten Wonosobo yang bertempat di Ruang Perundingan Pendopo ini juga turut dihadiri oleh Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Usai mengikuti upacara virtual, acara dilanjutkan dengan pemantauan vaksinasi massal di Gedung Adipura yang mendapatkan jatah 10.000 dosis vaksin dari BAIS TNI. Didampingi jajaran Forkopimda Wonosobo, Wakabais Mayjen TNI Ahmad Riyad menyampaikan sambutannya terkait HUT ke-76 TNI, sekaligus mengapresiasi dan berpesan kepada masyarakat Wonosobo terkait pentingnya vaksinasi. Dari Mabes TNI, BAIS TNI, sesuai dengan program pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Khususnya bagi TNI sendiri, kita memang mencari beberapa wilayah untuk kita laksanakan serbuan vaksinasi. Yang alhamdulillah pada hari ini, secara bersamaan juga BAIS TNI menyelenggarakan di beberapa kota. Kedepannya diharapkan animo masyarakat untuk vaksin semakin tinggi sehingga semakin banyak pula dosis vaksin yang diberikan oleh BAIS TNI. Serbuan vaksinasi ini tentu bertujuan untuk mengakhiri pandemi COVID-19 di Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk WebTV.